Hey guys, it's me Galen. Selamat pagi. Sekarang jam 4. Kita lagi ada di Mount Rainier National Park. Just behind me is the Mount Rainier. Kelihatan. Tuh kelihatan dikit. Oh yeah. Yeah. We're going to the panorama. Is that the Milky Way? That's the building there. No, with the camera, bro. This was 2 days ago. Or today. Yeah, let's see the dates on there, probably somewhere. Where'd you guys come up from this morning? Seattle. We're from Seattle. Geez. Yeah. 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 I came from Olympia. Oh. Yeah. Have you ever taken a picture of the Milky Way? Wow. Oh, sure. Where's that? Yeah, in fact, I shot it here. It's kind of boring. Where is that? Where is this? This is down there? No, this is Lake Tipsu. Oh, okay. 410 if you go to Yakima. Okay. And then the others are... Wow. And here's the lake down here. Wow. Those are really lovely. Thank you. How do you like it here? How do I like it here? Yeah, the trails, the hiking, you know. I've been climbing on Rainier since the 50s. Really? I stopped counting at 20 trips to the top, and I stopped carrying a camera. What? Because it came out to 14. It came out to 7 pounds per exposure. More than 20 times. The younger you are, it's a breeze. Yeah, that's right. My father, 2 years older than I am now, at 75, climbed it twice in 1 month. What? But my father's was a little nutty, so wow. We'll write it off as that's awesome. That kind of approach. But wow. Oh. They broke the 3-hour barrier from here up to the top and back down again. 2 hours? Three hours. Well, it's running. It's jogging. But I mean, it's so they far away. They live here. So 3 hours? They're acclimated, you know. They're not like us. What? Gila, diceritain banyak banget. Sama ini bapak-bapak udah 20-an lebih kali nyampe di summit itu, habis yang ke-20 dia udah nggak hitung lagi dan udah naik di gunung ini itu sejak tahun 50-an. Kita belum lahir, Indonesia baru merdeka 5 tahun. Gila sih, berarti umurnya sekarang berapa ya? 80-an berarti. Adalah dingin banget guys. Ini suhu berapa ya? Sekitar 7-8. Kita bisa 5, lihat sih. 6. Coba cek, Mar. Tolong. Sekarang 9. 6. 6. 6 derajat di Ashford. Ini untungnya lagi full moon, jadi agak terang sedikit. Mm-hmm. Ini kalau nggak ada bulan, guys, kalian nggak bisa kelihatan ini. Sunrise bakal jam 6.53. Sekarang jam 4.16. Kita kesana kurang lebih 2 jam, jadi pas sampai atas. Oke. Okay. By the way, ini ada Mario. Hello. Ada Joya. Halo. Ada Mas Dilon. What's up? Mana aku gue? Nah, oh. Itu. And Wendy. Ini mobil. Ya, gelap. Gelap. Iya, tapi nanti kalian bakal lihat lah. Ini dingin banget, guys. Tanganku benar-benar udah beku. Alright. Kita bentar lagi langsung mulai nanjak. Ada signal, guys. Ini ketinggian 5400 feet, berarti berapa tuh? Foto dong, sekitar 1500-an meter berarti. Tadi kata bapaknya, ini rekor sampai ke atas itu 3 jam dari sini ke atas puncak. Itu ketinggiannya 4394 meter. Balik sini lagi 3 jam bolak-balik. Normalnya sekali jalan 12 jam, guys. Gila. Itu rekor sih. Memang pelari gitu loh, memang trail runner. Wow. Kita tadi berangkat dari Seattle jam 1 ya. Kita buntelan. Wah, gila ini dingin banget sih. Beneran. Ini sampai pakai puffer. Jadi puffer itu yang tebel banget jaketnya. Ini bener-bener dingin banget. The camera body was made probably in 68 or 69. What? So I bought it in 70 when I was in Japan. Gila, antik banget nih.
It's so antique. And it's stupidly overly priced. You know what a Hasselblad is? Yeah, yeah, I know what that is. When they came out with this digital back in about 83, it was 85 grand. What? Yeah. Obviously, I waited. This with the iPad, that's 8 grand now. Oh, I see. Seven and a half for this. Yeah. You know, a couple hundred for that. I see. I'll show you. Here's kind of the interesting thing about, you know, the difference between an optical and a digital zoom? Yeah. Okay. Here's kind of the fun thing about, put your hand out and hold that. Yeah. That's just glass. You look at your little camera there. Yeah. There's no way that plastic fisheye is as good as glass. Well, weight-wise. Yeah. Physics says it's just there's no way that plastic little zoom is going to match that optics. Wow. So that's what awesome. Wow. You know, this lens here, if I bought it brand new, it'd be like 6 grand. What? Sekarang jam 6:17. Ini masih ada bulan. Kita udah nyampe di tempat tujuan kita. Wow. Sunrise-nya gila sih. Kok gak ada muka gue sih? Nah, ini definisi untuk sesuatu yang cantik itu butuh perjuangan nih. Betul. Perjuangannya luar biasa ya, jam 1 pagi bangunnya guys. Nah ini Mount Rainier-nya. Tidak tidur gue. Kelihatannya deket banget ya? Gampang kan? Dilo tadi bilang kayak gampang kita bisa lah, kesini. Bisa lah. Golden hour guys. Kayaknya ini deh. Kayaknya yang ini, kayaknya yang kiri ini yang gampang. Maksudnya kayak yang enggak curam. Yang mungkin kita naiknya ke situ kalau misalnya. Harus nginep enggak sih tapi kalau mau pasti, naik. Pasti. Camp-nya di mana sih? Mungkin di balik ini sih. Balik ini nih. Menurut aku balik sana. Di balik yang ini. Kita gila, jalan dikit lagi sih. Mau. Kita di atas itu pasti kecil banget, dari sini enggak kelihatan. Enggak, tapi enggak. Ini memang gunungnya gede, kitanya kecil. Enggak, gitu. Tapi dari sini kita udah 2 jam. Kita nambah 4 jam udah di mana? Dari situ. Udah di belakang sana tinggal dari situ, naik lagi. Tinggal naik 6 jam. Deket sih. Jadi sangat-sangat doable. Ya. Tapi ini summer lah ya, Mar. 4000 meter di atas Semeru, men. Ya, 4400. 4400 meter. Eh, sekarang ketinggian berapa? Bisa cek enggak sih? Di sini 5G sekarang, kita bisa lihat. Gimana caranya? Nah, harus ada harus app-nya. Harus foto dulu enggak? Harus. Gue kelok. Jujur, sebenarnya enggak tahu kenapa gue selalu mengiyakan semua ide-ide gila Mario. Tapi cakep ya, Wen ya? Cakep banget. Nyesel enggak? Enggak sama sekali. Enggak ya. Cuman bingung aja kayak 6885 feet. Berarti tap coba. 2000. Wow, 2100 meter. Wow. Ini emang tinggi. Lumayan lah. Oh. Itu udah di atas base camp gunung loh. Oh iya. Iya. Iya, udah pos 1 itu. Kalau enggak pos 2. Iya, pos 1, pos 2. Wow. Parah. Itu tempat parkir mobilnya kalau kalian kelihatan yang sinar kecil itu. Tadi kita dari situ loh. Gue mau foto di, gue mau duduk. Wow. Lihat bulannya masih ada terang loh. Iya, bulannya gila. Ini kita juga hoki banget ya. Ini lagi cerah banget ya, Wen ya. Iya. Cerahnya banget. Padahal 3 hari itu benar-benar hujan tiap hari, sampai mendung banget, gloomy, terus tiba-tiba kayak ini sebagus ini. Ini enggak ada awan. Loh. Bener-bener enggak ada awan, guys. Enggak even fog loh. Padahal tadi sepanjang jalan kita lumayan agak foggy sedikit. Agak berkabut. Dan ini itu pesawat ya? Enggak, longsor itu. No, itu pesawat teh.
pesawat itu. Pesawat. Enggak mau besar. Pesawat. Beda, tadi beda sih. Tadi oh. Kayak tadi geruduk kayak suara batu jatuh. Weekend kemarin pertama snow. Iya, ini makanya baru snow guys. Baru jadi snow. Sebelumnya ini tuh botak. Enggak ada snow sama sekali. Paling snow ada tapi di puncak doang. Terus baru snow lagi, baru ke isi salju nih sampai sini semuanya. Jadi kita next mana, ke sana? Ke sana? Ya banyak gunung ya. Banyak banget gunung. Ini kita cek suhu. Bukan deh, bukan mountain. 4 derajat. Wow. Oh iya. 4 derajat loh. Surprisingly kita semua tapi pakai cuman baju tangan panjang satu. Wow, iya. Karena kita habis panasan, kita panasan. Kita habis hiking jadi keringetan, jadi enggak panas. Bagus banget, parah banget. Iya, cantik banget. Gila. Gila, mukanya keren banget, oranye. Signal. Golden hour guys. Ya 5G guys di sini. 5G beneran nih, lihat nih. Lihat nih guys. Lihat nih, gua pakai T-Mobile nih, lihat ya. Wah, sponsor ya lu T-Mobile. Tuh, 5G. Iya, woi. Wah, gila. Surprising nih. Tapi pakai satelit pasti. Pakai satelit pasti. Tapi HP kita enggak bisa. Tapi lucu banget perjalanan enggak pernah ada signal. Ada. Enggak, tadi masuk Mount Rainier langsung ada signal. Cakep ya. Cakep banget, coy. Ini nunggu mataharinya keluar karena masih belum keluar. Masih bersembunyi. Ini masih jam 6:20. Masih 3. Berarti masih setengah jam lagi. Ya. Buat fully keluar. Wow, oke. Okay. Gila, cantik banget. Yang buat beda itu adalah ini ada saljunya. Jadi there's something different gitu loh. Biasanya kan cuma sunrise doang. Biasalah. Terus di sini enggak ada ini, enggak ada pohon. Iya, jadi kita udah lewat batas vegetasinya itu, kita udah lewat tadi. Jauh sih, lumayan jauh itu. Tapi di sini ya kayak tadi kita naik itu aksesnya jelas banget ya. Dan aman gitu. Bahkan tadi di bawah itu aspal, sampai berapa ratus meter itu aspal. Terus ada tali-talian, batu-batu. Itu jelas banget treknya. Gak bahaya lah. Tapi daerah sini suka banyak bear. Bear? Iya. Beruang ya? Tiba-tiba keluar terus jadi dia temuin semuanya. Pretty. Parah guys, semakin pagi semakin bagus. Tuh ada ungu-ungunya gitu loh, ada pink-pinknya. Wah. Bener-bener kayak digambar, sumpah. Itu masih ada bulan. Wow. Terus tadi juga ada bunyi kayak avalanche gitu, kayak ada longsor salju. Suaranya itu kayak bunyi pesawat, cuman kalau pesawat kan lewat kan. Kalau ini tuh nggak lewat gitu. Jadi cuman kayak ada pesawat mau lewat, tapi nggak lewat gitu. Gerak, terlalu tegak. Santai aja. Gila ya, cakep banget ya. Semoga suatu hari nanti, sebelum balik Indonesia, bisa ke puncak Mount Rainier. 4.000, hampir 4.400 meter. 14,000 feet, jadi mungkin ini bakal jadi gunung salju pertama aku nih. Wow, ini kalau musim salju, ini full putih semua nih. Bahkan batu-batu juga, kemungkinan nggak kelihatan kali ya. Wah, ini cantik banget sih, bener-bener. Wow. Ini yang kalau kelihatan dari Yudap, itu gunung ini guys. Jadi ini jauh banget dari Seattle. Dari Seattle itu kelihatan kecil gitu. This is the mountain. Wow. Mount Rainier,
2022. Let's go. Woi, woi, woi. Kenapa sih? Apa lo kado-kado apa? Woi, kalian pegangnya yang benar. Nah, ya kalau mau ada yang terjun. Mari kita putar yang ada ya. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi lo. Satu, dua, tiga. Ini baik foto kok. Ini ada terjun. Gue bawa kamera lo ya. Lu bawa kamera lu ya? Mari kita lempar kata. Oke, lempar foto dulu, foto dulu, foto dulu dikit. Buat kalau foto ngapain gua diangkat? Gua kayak orang sunatan nih. Masa gitu. Oke, ya udah ya. Lempar ya, lempar ya. 1 2 3. Kenapa bukan dia, woi. Entar tuh. Aduh. Medik. Jail sih. Aduh, ini kandet banget nih. Ditebok nih. Lihat kamera segede ini. Tahu enggak? Caur. Beneran. Beneran. Eh, iya, woi. Biru kan? Iya. Lu marah sih. Jamiring. Bakal sebuah kerjaan. Iya, fotoin gue, tapi kan buka gue jelek. Mana? Ini sih. Karena jadi cakep kan. Apa sih dia tuh? Biasa kalau fotoin. Ya udah gue tahu gimana. Barusan foto bertiga terus ngide lempar Dilon, Dilon megang kamera kejedot. Ini kalau kalian lihat agak beda guys, enggak seimbang dikit. Makan nakal banget. Dingin banget ya, Wen? Dingin banget parah. Ini udah pakai puffer jacket lagi. Iya, tapi ini matahari naik, bentar lagi bakal hangat. Pakai jaket deh. Semoga hangat deh. Tadi kakiku kemasukan. Ini esnya kan kayak bolong-bolong gitu loh. Udah jadi, ini saljunya udah jadi es. Jadi kalau kalian mau lihat, ini aku kalau injak esnya itu langsung masuk nih. Tuh gini, jadi langsung masuk gitu loh. Tadi kemasukan sampai kos kakiku dingin banget. Sekarang kakiku buku dingin banget. Oh my god, parah banget ini. Ini kelas gue, blok ice. Damn it. Ada fall tuh, di ada film, air film. Mana air? Di film, film. Tapi gue udah bilang kalian dengerin gue. Hei. Air terjun tuh? Air terjun. Ya karena cairan air. Bukan. Iya. Kalau cairan air lah pasti stop. Aduh, kan meleleh. Itu maksud gue kalau misalnya meleleh kan pasti abis. Enggak, karena esnya segitu banyak, Mar. Lo gak belajar ya di sekolah? Gunungnya hemat atau pelit nih? Gak habis-habis, hemat atau pelit nih gunungnya? Mana, maksudnya dia bilang itu waterfall? It is waterfall. Ya, yeah, waterfall. Terus kalau misalnya waterfall, tapi dari snow. Tapi dari iya. Dari snow yang melting. Bukan kayak waterfall yang kita lihat biasa. Terus kalau misalnya snow, biasa waterfall biasa dari mana airnya? Lake. Halo? Waterfall biasa dari mana? There's no lake on top of there, jadi it's melting ice. Okay, smart. Okay, Einstein. Tapi melting? I'm smart. Apa? Tapi ini gak melting? Lanjut. Sekarang jam 7.40, kita mau turun. Tapi ini kita turunnya nggak lewat jalan yang tadi. Jadi kita loop gitu loh. Kayak rutenya muter, jadi kita naik dikit terus muter. Sampai bawah, sampai sana. Jadi rutenya beda. Terus nanti ada satu, apa deal? Kayak falls, terus ada jembatan. Apa sih namanya? Titik. Air terjun. Ya air terjun kecil gitu, pokoknya bagus lah arah kita mau pulang. Kita mau berenang kan? Iya dong. Gue udah siap nih kolornya. Aduh. Nih. Aduh. Bengkak gak sih? Mar, lu enak banget sepatunya, sumpah. Ditampar siapa tuh? Hah? Ditampar siapa tuh? Ya. Gak ditampar juga sih. Basah. Ya, basah. Wow. Thank you.
It's 10 o'clock. We made it back. Sekarang, gimana? Mantap, caur. Capek ya? Capek, caur, hancur. Panas sih sekarang. Coba lihat keliling mobilnya udah rame banget, ratusan. Udah full. Ini kalau dibuka nih bajunya, di belakang udah bukan merah lagi nih. Marun. Marun. Basah. Marun 5 dong. Basah semuanya. Ini visitor center-nya juga rame banget. Kayak gue tremor. Ini natural ya? Gak bisa di stop. Gak bisa di stop. Kecuali jalan. Jalan di stop, jalan di ini. Kenapa ya? Kayak kalau leg day gitu. Gila sih, rame banget tiba-tiba. Tadi sepi ya? Tadi kosong, cuma 2 mobil. Enggak, tadi cuma Mercy tadi yang up Hongkong-Kong gitu. Sama yang ini nih, sama yang Tacoma nih. Yang truk. Oh, itu yang cewek itu kan? Iya. Ternyata dia belum nyampe. Dia belum nyampe. Enggak, ternyata yang truk itu yang tiba-tiba lari pakai celana pendek. Iya. Kan lebih dari 12 jam, guys. Nah, gua mau. Sekarang jam 3 sore kita udah balik. Si Joya tadi udah dianterin pulang. Aduh. Gimana, Dil, capek? Kita udah makan, by the way, tadi makan dulu di Seattle. Di apa tadi? Semuanya capek. Jade Garden. Wah, tapi makanannya caur. Kita berangkat soalnya jam 11, jam 1 malam tadi. Terus berarti ini udah 14 jam. Ya, berarti udah 14 jam. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Bisa dapat gambaran at least pendakian di sini gimana. Walaupun tadi cuma hiking ya, tapi semoga bakal ada kesempatan buat naik Mount Rainier. Semoga Dylan, Leo, sama Mario bisa menaklukkan Mount Rainier. Amin. Dylan lah. Thank you guys for watching. Dadah. Bye. Bye.